Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Sore hari ini saya masih berada di kawasan Full Bis ALS Yogyakarta ya, menemani kru bis ALS Nopin 221 yang tadi seharian banyak servis ringan ya. Di antaranya ini teman-teman, sekarang sudah cor. Nah, nih. Jadi tadi seharian servis pipa paralon toilet. Nah, ini. Balonnya baru. Jadi sekarang tidak mampet lagi. Tadi mampet ya, sekarang sudah los dan baru dibersihkan oleh Bang Ali. Sekarang sudah los Bang Ali. Apa? Airnya sudah los. Yang enggak, untuk air toilet. Belum dijenguk ke bawah, masih ada. Tadi lancar tadi. Oh, alhamdulillah. Iya. Mau dibayur air lagi? Ya. Oh ya, saya video kan dari bawah. Ini coba nih saya tengoknya. Nah, mau dibayur Bang Ali. Wow, lancar banget sekarang. Mbah Juwari. Tuben loh ini Mbah Juwari sampai sore loh ini loh. Biasanya siang. Mau besok berangkat siang. Masih itu. Sudah lancar Bang Ali? Sudah. Lancar banget. Saya berjuang Pak Alek. Ini. Mau masuk ke sini nih. Alek Cincu mau mandi. Tumben Pak Agus ini juga nggak pergi-pergi ya. Servis apa Pak Agus? Blower milik Citra. Jadi Pak Agus ini mengondisikan blower AC milik PO Citra Adilancar ya, karena Pak Agus ini satu-satunya montir AC yang paling sibuk di Batu Mukti, di Family Raya, di Citra Adilancar, di ALS, bahkan dari PO-PO yang dari Jawa Timur yang trouble AC itu pun biasanya manggil Pak Agus ya.
selain standby 24 jam di Pulbis ALS Yogyakarta, Pak Agus ini juga termasuk orang yang rajin. Dalam arti setiap ada callingan walaupun tengah malam, kalau memang itu bisa dikondisikan saat itu, tetap dikerjakan oleh Pak Agus. Jadi banyak bis-bis pariwisata yang trouble AC tengah malam pun kadang telepon Pak Agus atau datang langsung ke Pul ALS ya. Sudah beres Pak Alex semuanya? Tunggu ya Bang J yang ditunggu untuk ngelas. Katanya nanti datang gitu tadi. Hah? Mau kesini habis asar ini. Tapi tadi katanya habis asar merapat gitu katanya ya. Tadi. Dari cepet-cepet yang bisa nilain sendari. Bang Chandra ya. Jadi bis ALS Nopin 221 diberangkatkan besok siang ya. Ini masih nunggu Bang Jai untuk ngelas toilet ya. Semoga saja Bang J nanti datang dan bisa mengondisikan segera supaya besok tidak buru-buru karena besok harus berangkat menuju Kota Medan. Dan info sementara, penumpang dari bis ALS Nopin 221 untuk besok baru 5 orang. Tapi untuk lebih jelasnya nanti kita tanya Pak Ketua ya. Siapa tahu sudah ada tambahan. Nah ini ya Pak Ketua ya. Pak Ketua. Selamat sore Pak Ketua. Ini info di belakang bis ALS Nopin 221. Oh infonya 234. 234 lagi? Ya. Sudah kesini? Sudah sampai. Ini sampai ya? Ya. Cepet kali ya. Terus belakangnya lagi 246. 246. Terus belakang lagi 156. Ya cukup sini menggantikan. Oh Bang John. Iya ya, Bang John. Sampai Medan, Robel, dia nggak bisa mengendalikannya. Iya. Tapi itu walaupun apa itu 156 pun mobil di depan, tapi itu pemain lama juga. Oh gitu. Wow, lama sekali itu dulu bawa 238. Cincunya siapa itu namanya Pak Ketua? Iken. Pak Iken. Pemain lama itu Pak Kung. Pak Niken. Iken. Ken. Pak Ken. Iken. Iken. Ken. Oh. 156. Pak Iken intinya kata Pak Ketua ya. Nah, itu membawakan menggantikan 20. Karena udah tunggu sampai Medan trouble nggak bisa berangkat. Akhirnya digantikan Iken itu. Dan kemarin Pak Mamat juga kena itu Ketua. Iya. Masuk angin Ketua. Siapa? Pak Mamat. Oh, sopir duanya. Iya. Nah ini loh, dulu Iken ini pegang ini waktu ini. Masih ada aktifnya itu. Pak Iken 278. Nah, Jember ya dulu? Enggak, dulu Pak pegang yang toilet sini. Oh, yang toilet sini kok Jember itu? Nah, sekarang pegang Jember itu. Uh-huh. Sekarang bawa 16 ekstra sini. Oh, begitu ya. Jadi ini termasuk pemain lama. Enggak, maksudnya nostalgia juga ini. Oh iya, itu kan dulu megangnya 238. Kemarin udah telepon Pak Ketua? Belum, karena dia masih posisi di belakang 246. Tapi kok Ketua tahu kalau itu Pak Iken? Tahu, informasinya tahu. Saya dapat informasi dari 221. Oh, Pak begitu. Ketua ini ada mobil kiriman, tapi ukurannya orang lama. Siapa Pak Alek? Pak Iken. Oh, kenal. Pak Iken. Bawa Kopin 156. Oh, begitu ya. Oke, terus untuk bocoran sewa besok tadi pagi kan baru 5. Sementara udah 9. 9 sekarang? Ya. Wah, ini. Baru saja saya tadi ngantar penumpang untuk Kiu kalau 9 ya, itu. Baru saja saya tadi ngantar penumpang ke kantor, belum ada Argus yang pabung. Ngantar sewa untuk 234 kan, ambilkan ini. Di sana jumpa 40. Oh, hampir 2 hari tanggal Ranto Prapat. Punya 234. 234 sudah ada sewanya juga? Sudah ada 6. Sudah ada 6? Nah. Wah, paten kali ya. Tadi saya nyarikan 2 orang kan, ini saya ambil ke kantor, iya. Saya kasih bangku 7 sama 8. Oke.
Ya, alhamdulillah untuk penumpang 221 sudah ada 9, untuk 234 belum, bisnya belum datang. Sementara sudah 6 orang. Kalau nambah mau? Oh, kalau kurang enggak mau. Kalau kurang enggak mau. Oke.